gimana nih? Surat penting hilang. Ica, gimana laptopnya bermasalah enggak? Ih, iya nih. Ica bermasalah semua. Masa sih? Coba deh, dicek dulu. Enggak ada, udah. Wah, bener nih. Lu gimana ya? Semua datanya hilang. Iya, penting banget ini. Dan mana tadi komputer saya juga hilang. Gimana ini? Iya nih, gimana dong? Semuanya enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa sama sekali. Iya, komputer di ruang saya dan tadi hilang semua. Aduh, kamu cari solusi gimana? Kamu tolong hubungi orang IT sekarang. Jadi memang bagusnya sih yang 2.500 aja, ya? Iya, ya. Nanti coba kamu bilangin sama... Sebentar. Dari kantor. Halo? Pagi, Pak. Ada apa? Semua data di kantor hilang, Pak. Komputer semua kena virus. Kok bisa jadi begini? Komputer kita kan udah pakai antivirus. Kita pakai firewall. Lalu server kita gimana? Masa semuanya kena? Iya, Pak. Yuk, ya udah. Saya ke kantor sekarang juga. Tolong siapkan orang IT, kita meeting sekarang juga. Baik, Pak. Pak, kenapa, Pak? Semua data kita di kantor hilang. Kayaknya server kita kena virus. Papa juga nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti ini. Kita mesti cek apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini, Pak. Semua data di sini udah kena virus, Pak. Backup datanya juga udah rusak. Gimana nih, Pak? Gawat. Ini masalah besar. Data rusak semua, Pak. Sebentar. Apa yang terjadi? Kenapa data-data bisa hilang semuanya? Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba semua data udah kena virus, Pak. Nggak. Gini loh. Kenapa bisa sampai kena virus? Saya sedang pulihkan, Pak. Virus ini dibuat oleh hacker profesional. Semua data perusahaan nggak bisa diakses. Ini kacau. Semua bisnis kita tergantung dengan data yang ada di server. Kalista, saya minta kamu bawa semua bukti rekaman CCTV ya. Saya pengen lihat siapa pelakunya. Dan saya juga mau bicara dengan head of security kita. Panggil dia ke sini sekarang. Baik, Pak. Menurut aku, kalau ini pasti ada musuh dari pesaing bisnis papa di balik semua hal ini, Pak. Nggak mungkin, Van. Kamu kan tahu sendiri, kita dari dulu sama sekali nggak pernah ada musuh. Apalagi seseorang yang bisa melakukan hal seperti ini. Kalista, mana flash disk-nya? Selamat malam ini. Selamat menikmati kehancuran keluarga aku. Busan. Ketika kamu masuk kantor, ternyata Ricky, Pak. Ricky ada di balik semua ini. Iya, kamu benar. Dan dia akan membayar mahal untuk semua ini.